Momen panas terjadi saat Indonesia versus Fiji pada mini turnamen. Pemain tim tamu Pawan Singh meninju wajah Frankie Misa. Insiden tak mengenakan itu terjadi ketika pertandingan memasuki menit ke-88. Awalnya pemain Fiji melakukan lemparan ke dalam. Bola jatuh di kaki Pawan. Frankie kemudian melakukan pressing ketat dari arah belakang. Dari situ tampaknya emosi Pawan tersulut. Pemain bernomor punggung 13 itu melayangkan pukulan ke arah wajah Frankie hingga tersungkur di lapangan. Hoki Caraka yang berada di dekat Frankie sempat tersulut emosi dan melayangkan hantaman ke arah Pawan. Akibatnya kedua pemain tersebut diganjar kartu merah.